بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى نية شفاء ورفع البلاء ونصر على الأعداء وقضي الحاجة وتيسير الأمور والقبول وعمل متقبلة، وإلى أرواح من سبقنا إلى رحمة الله بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam tazkirah ringkas menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat edisi yang ke-15 mungkin. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Qala syekh muallif adallahu nafa bihi wa bikum fi darain amin. Semoga Allah SWT merafakkan darajat, meningkatkan darjat penulis, dan semoga Allah SWT menempatkan memberi kita manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis insyaAllah, dan juga menempatkan penulis di tempat yang tinggi di sisinya insyaAllah. Amin. Baiklah, kita akan sambung. Tak salah saya sudah habis sifat-sifat mustahil bagi Allah SWT. Jadi di sini disambung buku surat yang ke-18. Kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar atau berusaha, bahkan kita wajib berusaha sekuat tenaga yang ada pada kita supaya tidak miskin. Kita wajib bekerja supaya tidak dihina. Kita wajib memperbaiki diri supaya tidak sakit. Kita wajib menjaga kesihatan diri. Maksudnya apa di sini adalah usaha kita dah tahu semuanya ditakdir oleh Allah SWT. Kita lepaskan, ikut angin tiup sebelah kanan kita pergi kanan, angin tiup kiri kita pergi kiri. Tidak, tetapi kita sebagai manusia mempunyai ikhtiar, harus berusaha. Apa yang ditakdirkan oleh Allah telah diketahui oleh Allah, bukan kita. Jadi sebagai hamba kepada Tuhan, hendaklah kita berusaha. Usaha untuk kebaikan. Yang usaha untuk tidak menjadi miskin, usaha untuk tidak usaha untuk memperbaiki diri, upgrade ilmu dan sebagainya, usaha untuk menjaga kesihatan dan sebagainya. Apa yang kita, kerana setiap orang mempunyai 24 jam yang sama. Tak ada yang dapat 25 jam, 26 jam, 27 jam sehari. Semua mendapat sama 24 jam sahaja. Jadi semua dapat boleh melakukan yang terbaik. Balik kepada pemilihan kita, apa yang kita ingin gunakan waktu itu. Wallahualam. Jelaslah meskipun semuanya itu daripada Allah SWT, kita wajib berikhtiar, yakni usaha mengubah diri kita sebagaimana firman Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Al-Azim, yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah apa juga yang ada pada suatu golongan itu sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi dia sendiri perlu ubah. Kita perlu meneruskan langkah perubahan terlebih dahulu. Usaha dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. Usaha dulu. Lepas tu baru iyyaka nasta'in. Baru datang pertolongan. Usaha dulu baru datang pertolongan. Tayyib. Mengenal nama-nama Allah merupakan salah satu jendela yang dapat membukakan hati kita kepada Allah SWT. Jadi hendaklah kita kenal Asma'ullahul Husna. Selain daripada sifat-sifat Allah, hendaklah kita kenal nama-nama Allah SWT yang ke-999, dan juga ada yang lebih daripada itu. Kita perlu tahu, tak kenal maka tak cinta. Kita beribadah sehari 5 kali, 17 rakaat satu hari, subuh 2, asar 4, zuhur 4, maghrib 3, isyak 4, kemudian campurkan sunnah-sunnahnya. Kelakar kalau kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah. Pelik lagi ajaib. Jadi tak seharusnya. Jadi seharusnya untuk kita kenal Tuhan kita, yakni Allah SWT. Antaranya adalah dengan mengenali sifat 20 dan juga 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala.
Ia juga dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Allah SWT di samping menggerakkan hati kita untuk melihat kebesaran Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ud'ullaha wud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sadaqallahul azim. Maksudnya katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan daripada kedua-kedua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Ha, jadi macam-macam nama Allah SWT gunakanlah. Ha, Asy-Syafi, yang maha yang memberikan penyembuhan, apalagi Allah SWT, Ar-Rahman, maha pengasih, As-Salam, An-Nur, yang cahaya, Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, Al-Wahhab, yang maha memberi, dan sebagainya. Banyakkan berzikir dengan berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala yang mulia. Allah berfirman lagi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surahul Azim, surah Al-A'raf. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Arahan Allah SWT. Nah, doa gunakanlah antara nama-nama asmaullahul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Malikul Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'minu, Ya Muhaiminu, Ya Azizu, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Semua kasi habis. Ada juga dalam kitab Khulasah, wirid-wirid zikir-zikir yang disusun oleh Habib Omar Al-Hafiz, Habibullah Tabarak wa Ta'ala. Ada dekat sana dia terletak juga wirid doa Asmaul Husna. Baca hari-hari, masya-Allah, bagus sangat doa-doanya. Bilangan nama Allah SWT ialah 99. Imam Al-Bukhari Al-Muslim, At-Tirmizi telah meriwayatkan dalam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Maksudnya sesungguhnya Allah SWT, atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Maksudnya apa? Jadi kita tetap 100 illa wahid, kecuali satu. Maksudnya minus 1 lah, 100 minus 1 is 99. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan memasuki jannah. Bukan hafal sajalah, hafal nama 99 ni, amalkan, fahamkan, insyaAllah masuk ke dalam syurga Allah SWT. Berdasarkan kepada hadis ini, Rasulullah SAW tidak sekadar menggalakkan umatnya menghafal nama-nama Allah ini, tetapi sebagai umatnya kita perlu memahami dan menghadirkan maknanya dan merasai kesannya dalam jiwa kita. Misalnya saya sekarang ni, mungkin ada di antara kita diuji dengan anak-anak yang sedang sakit. Jadi banyak kan bermohon, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi, la Syafi, la Syafi, usfan anjilan la yughadu saqama. Ya Allah, ya Allah, ya Maha Penyembuh, sembuhkanlah anak ini, dan sembuhkannya dari apa penyakit dan tidak akan kembalikannya apa-apa penyakit lagi, dan sebagainya. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Amalkan zikir-zikir Asma'ullahul Husna. Masya Allah. Jadi Asma'ul Husna itu 99, apakah dia? Mari kita baca bismillah. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar القهار الوهاب الرزاق هو الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير العالي الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب بالواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. Dari 99 nama, insyaAllah kita akan huraikan 990 nama ini pada tazkirah yang selepas ini insyaAllah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.